inilah Polsek Rancah yang tertimpa tiang listrik tegangan tinggi. Terjadi angin puting beliung di Kecamatan Rancah. Tepatnya tadi satu tiang listrik menimpa Polsek Rancah. Alhamdulillah tidak ada korban. Angin puting beliung melanda Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Selain tiang listrik yang menimpa bangunan Polsek Rancah, rumah warga Desa Wangunsari, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis juga hancur tertimpa pohon besar. Ramai tertimpa pohon yang sangat besar. Satu rumah di wilayah Desa Wangunsari, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, di mana satu rumah tertimpa pohon yang sangat besar dan sekarang sedang dilakukan evakuasi oleh BPBD Ciamis, Dinas Sosial, Tagana, dan PMI Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan pemerintah Desa Wangunsari dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Masyarakat